Lagi-lagi Abu Janda. Jujur sebenarnya di sini. Tunjukkan kepada saya hadisnya yang berbunyi, dilarang mengucapkan selamat Natal, uang ini akan menjadi milik Anda. Assalamualaikum warahmatullahi dulur-dulur yang saya cintai, dimanapun kalian berada. Seperti biasa, kita akan membahas video viral atau berita-berita yang lagi viral. Di sini saya akan membuat video di mana pernyataan dari Bapak Abu Janda lagi ya. Ini yang kedua kali saya membuat video tentang Abu Janda atau membahas sebuah video dari Abu Janda. Di sini dia membuat pernyataan yang bikin heboh ya, bikin orang marah gitu ya. Karena dia itu mengaku bahwa dirinya itu umat Islam atau orang Islam. Tapi yang saya bingung itu kenapa Bapak Abu Janda ini setiap pernyataannya itu membuat umat Islam marah, bahkan banyak orang yang marah ya. Karena setiap isi videonya itu pasti membuat resah. Heran saya. Langsung aja kita lihat pernyataan yang dibuat dari Bapak Abu Janda ini ya, agar lebih jelas video pernyataan dari Bapak Abu Janda. Assalamualaikum, dengan saya Permadi. Saya seorang muslim dan saya sedih. Setiap tahun menjelang perayaan Natal selalu ribut. Ribut mengharam-haramkan mengucapkan selamat Natal. Malu-maluin aja. Padahal di kitab suci saya Al-Quran, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang berbunyi dilarang mengucapkan selamat Natal. Tidak ada pijakan dalilnya. Itu cuma karang-karangan cocok logi manusia-manusia intoleran saja. Sekarang gini aja. Saya alhamdulillah saya ada uang 50 juta, ini uang saya. Saya akan berikan kepada siapapun yang bisa menunjukkan kepada saya satu ayat Al-Quran atau satu hadis yang berbunyi dilarang mengucapkan selamat Natal. Saya tunggu, ya. Karena saya yakin tidak ada. Jadi, tunjukkan kepada saya ayatnya, tunjukkan kepada saya hadisnya yang berbunyi dilarang mengucapkan selamat Natal, uang ini akan menjadi milik Anda 50 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia isi dari video Bapak Abu Janda ya. Di awal video Bapak Abu Janda ini mengatakan dirinya orang Islam dan dia juga mengatakan bahwa setiap tahun menjelang hari Natal itu pasti ribut mengharam-haramkan mengucapkan selamat hari Natal. Dia juga mengatakan bahwa dalam Al-Quran itu tidak ada satu ayat yang melarang mengucapkan selamat hari Natal. Dia juga mengatakan barang siapa yang menemukan dalam Al-Quran satu ayat saja akan dikasih uang senilai 50 juta rupiah. Oke, dari isi video Bapak Abu Janda ini ada seorang anak muda yang cerdas yang menanggapi dari Bapak Abu Janda ini ya. Langsung aja kita lihat video dari anak muda cerdas ini yang membantah dari setiap pernyataan-pernyataan Bapak Abu Janda ini. Kita lihat bareng-bareng. Lagi-lagi Abu Janda. Jujur sebenarnya setiap kali dia bikin-bikin video kan sering banget dia bikin video. Saya itu gak mau nanggepin karena saya gak mau meramaikan sesuatu yang gak rame. Dan saya merasa insya Allah masyarakat semua paham dan cerdas untuk memahami betapa besar fitnah yang disampaikan oleh orang-orang di semacam ini. Tetapi ketika saya baca comment sectionnya ternyata banyak banget orang-orang yang terhasut ke dalam perangkap yang disebarkan oleh orang ini. Kalau Anda meminta ayat dari Al-Quran dan hadis doang, tolong tunjukkan kepada saya dalil di dalam Al-Quran maupun hadis yang bilang bahwasannya main HP itu halal. Tolong tunjukkan ke saya. Ini logika anak-anak. Gak mungkin ada Anda walaupun sujud 1000 tahun terus tiba-tiba muncul ayat di dalam Al-Quran dan hadis yang bilang bahwasannya main Facebook secara nas ya, secara nas main Facebook, main HP itu halal. Gak kira nemu. Gak kira. Sebab kita ini punya pijakan di luar daripada Al-Quran dan Sunnah. Ada ijma, ada qiyas yang sifatnya ijtihadi. Yang semua sifat-sifatnya ini tentu melalui istidlal dari Al-Quran dan Sunnah. Memperhatikan maqasidus syariah. Aduh, saya kalau keluaran bahasa-bahasa kayak gini, kasihan saya sama Abu Janda yang logikanya kayak anak kecil. Gak mungkin paham dia hal kayak gini. Saya sendiri tidak pernah menafikan kalam ulama lain yang bilang bahwasannya mengucapkan Natal itu diperkenankan dengan kaidah-kaidah tertentu. Saya sangat menghargai pendapat itu. Tetapi,
Bedanya mereka sama Abu Janda itu jauh banget. Para ulama-ulama menggunakan istidlal yang bertumpu pada kaidah-kaidah. Sedangkan orang ini, apa tumpuannya? Ya kali dia mau menentukan satu hukum, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah. Ya, kalau Anda cuma mengucap itu, HP haram buat kamu. HP haram. Sebab gak ada dalil yang memperbolehkannya. Dalil secara nas, ya. Dalil secara nas. Lagi pula, kalau semisal ada seseorang yang memilih untuk tidak mengucapkannya, itu lantas tidak membuat dia intoleran. Kagak. Enggak. Justru ketika kami dipaksa untuk mengucapkannya, disitulah letak intoleransinya. Saya bisa berkawan dengan kawan-kawan non-muslim saya. Bahkan kemarin saya bikin video, teman-teman bisa lihat sendiri. Saya memilih untuk tidak mengucapkan, tetapi kami bisa tetap berkawan. Gak ada hubungannya, bro. Gak ada hubungannya, serius. Saya sering banget jalan-jalan kemana-mana, ke mall, belanja-belanja sama orang-orang yang justru berbeda agama sama saya. Tapi gak ada problem. Gak ada problem. Bahkan mereka tahu bahwasannya saya dibikin-bikin konten-konten dakwah. Iya. Dan saya gak pernah memaksa mereka untuk mengikuti apa yang saya yakini, gak pernah. Kalau hubungannya duniawi, ayo saya ikut. Tapi kalau hubungannya sudah berhubungan dengan ranah akidah, saya gak mau. Saya menghargai setiap perbedaan, entah perbedaan di dalam agama maupun di luar agama. Tapi tentu, dengan landasan dalil yang kuat, dengan landasan sudut hukum yang tepat. Begitu. Oke, itu video dari anak muda cerdas yang menanggapi Bapak Abu Janda. Semoga Bapak Abu Janda ini sadar dengan tanggapan dari anak muda ini dan tidak mengulangi atau tidak membuat pernyataan-pernyataan yang membuat banyak orang marah, khususnya umat Islam. Karena Bapak Abu Janda ini seringkali membuat postingan-postingan atau membuat pernyataan-pernyataan yang apa ya, bikin gaduh, bikin resah gitu ya. Oke, terima kasih. Cukup sampai di sini videonya. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Supaya saya bersemangat membuat konten-konten yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.